Oh, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Ha. Dah bercakap dari pagi tadi, suara dah nak hilang lah sekarang ni. Okey, so apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi sekali kepada siapa yang dekat cikgu dah start belum ni? Okey, cikgu dah start dah. Okey. So sementara cikgu tulis balik soalan, cikgu tulis dulu soalan sementara kita tunggu rakan-rakan kita yang masuk. Apa kita nak buat hari ni ialah kita nak buat soalan garis lurus yang melibatkan soalan-soalan hebat. Okay? Sebab garis lurus ni, dia contoh soalan dia senang, simple, sangat teknikal. Kalau kita ikut peraturan step by step dia, insyaAllah boleh dapat. Cuma certain soalan yang kadang-kadang dia trick kita. So kita nak tengok trick apa yang buat. Sebab kiraan tu senang je, but trick ni yang menyebabkan kita salah dari awal. Jadi mari kita try buat dulu sementara kita tunggu rakan-rakan yang lain masuk. Alright. Mana cikgu tak dapat lagi ni? Tak keluar lagi muka cikgu. Okey, dah keluar dah. Alright. Okey. Ha, kita ada peminat setia kita, Misha Icha, Saif Naqiyu, selamat datang. Fik Bokok rasanya. Okey. Cikgu tak tahu macam nak sebut dia. Kurang letak nama pelik-pelik. Okey. Now, cikgu sedia dulu sementara kita tunggu yang lain. Okey. Soalan kebat. Hari ni kita nak buat soalan kebat. Sebab soalan biasa dah okey dah kan. So, and by the way, sebenarnya soalan ni bukan soalan ni. Bab ni cikgu dah pernah buat sebelum ni. Cikgu dah terangkan macam mana nak cari M. Sebenarnya nak terangkan macam mana cari M, tapi sebab terlalu senang sampai satu bab habis cikgu belajar. Cikgu ajarkan secara ringkas. Jadi kalau awak terlepas bab tu, maknanya awak tak turn on notification lagi. So, cikgu sarankan turn on notification untuk semua, untuk program-program untuk PTTI lah dengan video. Buka apa, turn on notification untuk page PTTI dan juga group nak score SPM daripada PTTI. Sebab apa, kita, dekat PTTI kita akan share video-video pengajaran hampir setiap hari, kecuali Sabtu dan Ahad dan pada hari bekerja, hari cuti bekerja. Okay, so cikgu saya dulu lah sementara tu. So hari ni kita nak buat matematik modern garis lurus. Okay, kebat. Alright, nampak ke cikgu tulis atas ni? Nampak. So yes, awak nampak sampai atas tu, means nampak lah. Waalaikumsalam, Adam Daniel, Gebum, saya sebut ni, Syamsul. Okay, so hari ni kita nak bab ni. Okay, cikgu salin soalan dulu sementara tu. Kita ada paksi. By the way, suara cikgu clear ke? Teka cikgu kena cakap dengan lebih kuat ke? Ataupun ni sebab cikgu masih dalam period nak testkan cikgu punya Bluetooth microphone ni. So if sebab cikgu dapat free, jadi kau tahu lah barang-barang free ni kan. Ha. Cikgu puasa ke? Cikgu puasa lah, kenapa? Kau nampak cikgu makan ke? Of course lah cikgu puasa dah. Okay, cikgu puasa. Masih berpuasa lagi? Cik, mesti puasa. Okay. Kita ada garis ini Y, ini X. So, kita ada garis kat belakang sini yang melintas sana, dan garis bawah yang melintas ke sini. Lepas tu, dekat pintasan sini dan juga ke bawah. Okay, dan kita ada, okay, dan maklumat-maklumat dia lah. Okay, so siapa yang nak salin soalan, boleh silakan salin dulu. Okay, so kita ada kat sini, kita ada koordinat kesilangan ni adalah P, W, kosong. Lepas tu kesilangan ni adalah Q. Garisan ini, panjangkan sikit garisan ni lah. Okay, garisan ni adalah X tambah 2Y tambah 2 equals to 0. Lepas tu kita ada persilangan dekat sini, N 2, 3. Lepas tu kita ada dekat sini M. Okay. Lepas tu dia kata so antara maklumat dia cakap lah eh. Weh, suara hilang. Okay, suara dia balik.
Okay, so MN, garis MN ni selari dengan paksi X. Okay, apa lagi maklumat dia beritahu? QN selari dengan paksi Y. Apa lagi dia beritahu? Ini persamaan dia kat sini. Dan garis lurus. Alright, so soalan. Soalan yang pertama. Cikgu pilih warna lain. Okey. Pertama, soalan pertama, soalan A. Nilai W. Soalan B. Equation EQN ni adalah equation iaitu persamaan PM. Nih, P mana M? PM. Alright. Lepas tu C, koordinat. Koordinat Q. Mana Q oh sini ha. Okey, menarik, menarik. Okey, apa lima ada maklumat lain tak? Garis lurus selari selari, lepas tu dia kata okey itu sahaja. Alright, dia tak kata pasal ni dia apa apa hubungan antara dua ni. Bagi tahu ke? Okey, so dia tak bagi tahu. Okey. So N C sama dengan 2 nanti. And then kita akan nilai. So kalau Q ni adalah X 2, so kita boleh dapat nilai Y. Lepas tu kita boleh cari koordinat je lah. Oh senang je sebenarnya Q tu. Oh cikgu dah dapat jawapan sebelum, cikgu terangkan dekat awak. Okay, kuat sikit mic. Okay, baik. Alright, cikgu puasa ke? Nampak terbaik. Okay, cikgu akan cakap kuat sikit dengan mic lah. So mic cikgu dekat sini. Okay, cikgu tak boleh dekat lah. Ni paling dekat cikgu rasa. Okay, alright. So, jika semua dah ready, adakah clear? Ya, cikgu cuba try test. Okay. So, phone ni punya lama sampai dia dah rosak ni. Cikgu nak, ni pun tak boleh dah. Dia biar macam ni je. Walaupun cikgu dah turn on dia punya, apa? Dia punya, apa? Auto rotate tu. Okay. So, nampaknya semua dah ready. Mari kita mulakan. Apa dia nak? So, soalan garis lurus ni, ingat peraturan-peraturan menjawab soalan berkenaan dengan garis lurus. First kali, kalau awak boleh buat daripada mula nombor 1, kita kena cari M. M ni adalah kecerunan. Kecerunan, nak mencari kecerunan matematik moden, awak kena tahu 4 cara. Matematik tambahan, awak kena tahu 5 cara. Okay? So, matematik moden, 4 cara sekurang-kurangnya. Okay? Yang kedua adalah kita nak cari C. Okey, nak cari C senang sahaja. Tengok sini, awak biasa nampak Y sama dengan MX tambah C, betul? Apa yang perlu buat adalah sama dengan ni tukar jadi tolak, tambah ni tukar jadi sama dengan. So C sama dengan Y tolak MX. Oh, kau pun terkejut kan? Okey, ini satu cara. And then kalau kita nak persamaan, kita boleh pakai juga yang Y tolak Y. Okey lah kalau tu, cuma cikgu suka ajar student cikgu cara satu-satu supaya dia jelas apa yang berlaku. Kalau pakai terus persamaan tu, aku takut dia tak perasan. Okey, tapi okey je, mana-mana cara pun boleh. And then daripada sini, Y sama dengan masukkan M. And then X tambah masukkan C. Ini peraturan-peraturan jawab. Inilah basic kepada nak jawab soalan berkenaan garis lurus. Okey, so soalan garis lurus memang macam tu. Okey, jadi apa yang kita kena buat? Of course kita kena adjust lah. Takkanlah soalan semudah itu, betul? So kita akan adjust sikit. So this is considered as soalan kebat. Okey, kemahiran berfikir aras tinggi. Jika awak rasa soalan ni senang, bermakna awak dah berada di aras tinggi tu. Okey, and kalau senang sini, then okeylah kita boleh jawab sama-sama. Alright? Okey, so macam biasa cikgu sehabis baik untuk terangkan bagaimana nak jawab soalan ni. Okay, so ini terapa. Cikgu just nak catatkan sikit je. Cikgu padam? Padam, habis. Okay, so soalan pertama dia nak kita cari nilai W. Nilai W. Nilai W, W tu kat mana? Oh ni ha, W dekat sini. Okay, so untuk kita cari nilai sini, kita nampak koordinat Y adalah kosong. So cuba tengok dalam garisan ni,
Ada persamaan? Ada. Kalau tak ada, kita boleh cari. Ini adalah pintasan X. Pintasan X ni adalah di mana Y sama dengan kosong. So disebabkan kita garisan ni, garisan P pergi Q ni dah ada persamaan. Okay, dah ada persamaan. Jadi kita masukkan sahaja. Okay, cikgu salin balik persamaan ni. X tambah 2Y tambah 2 sama dengan kosong. Okay, apa jadi dengan ni? Bila Y sama dengan kosong, Y sama dengan kosong, cikgu gantikan Y dengan kosong, maka kita akan dapat X tambah 2 sama dengan kosong. X sama dengan negatif 2. Settle. Okay, boleh? Maka nilai X kita sama dengan 2. Maknanya nilai X dekat sini adalah negatif 2. Jadi W sama dengan negatif 2. Kalau awak tulis jawapan, awak berhenti sampai dekat sini sahaja. No, awak tidak dapat markah penuh. Kerana apa? Ini nilai bagi bagi X, iaitu negatif 2. Yes, tapi dia tanya nilai W. Kalau berhenti di sini, maka markah awak pun berhenti dekat sini. Hati-hati. Dia nak W sama dengan negatif 2. So ingat, jawab ikut soalan. Alright? Okay, ini yang pertama untuk A. Okay? Jadi kalau awak nak screenshot, screenshot sekarang. Kalau awak tengah tengok video ni dalam siaran ulangan, awak berhentikan dulu sebab nak salin. Okay? Sebab cikgu akan padam sekarang. 1, 2, 3, bye-bye. Okay, ganas gila padam. Tergerak whiteboard ni. Okay, now soalan A dah sudah siap. Soalan yang kedua, B. Equation PM. Equation maksudnya persamaan. Tengok puasa pegang ni pun tak larat dah. Sian cikgu. Okay, so siapa nak post makanan, sila postkan ke rumah cikgu. Tak adalah. Okay, persamaan PM. PM, PM kat mana? Perdana Menteri ada di sini lah. PM, PM adalah sini ke sini. So kalau dia nak persamaan, ingat persamaan ni adalah paling basic sekali adalah Y sama dengan MX tambah C. Apa yang awak kena fill in kan adalah M dengan C. Jadi kita cari M, kita cari C, InsyaAllah dapat jawapan dia. So M, apa M kita? Bukan M ni, ini M lain. Ini M, apa nama titik tu? M yang kita masukkan sini adalah kecerunan. Okay, kecerunan maksud kadar sengit tu. Okay, now macam mana kita nak cari kecerunan? Okay, so W ni tadi kita dah dapat negatif 2, kosong. Okay, koordinat satu lagi apa pula? Ada tak koordinat? Boleh tak kita cari? Boleh tak cari? Okay, kita tahu kat sini nilai Y dia sama dengan 3. Pintasan sini adalah 3. Jadi koordinat untuk M ni adalah 3. Berapa nilai X dia? Eh, kalau dia paksi X, maksudnya nilai X dia adalah kosong. Jadi sekarang kita dah ada pintasan Y dan pintasan X untuk persamaan PM. Jadi kita gunakan M sama dengan negatif pintasan Y, pintasan X. Okay, so negatif pintasan Y berapa? Negatif 2 ke 3? 3, so letak 3. Bahagi dengan pintasan X, negatif 2. Jadi kita dapat kat sini 3/2. Logikkah jawapan ni? Logiklah, tengok ni positif. Garisan ni naik ke atas. Orang positif dia naik ke atas. So positif lah. Okay, kalau dia ke bawah, negatif. Okay, so M kita dah dapat. M, check. Now M dah ada, check. Now kita, terpadam. C, macam mana nak cari C? C dah ada dah, buat apa macam cari lagi? Tak payah pakai formula, dah ada tu. C, 3 kan? Jadi mari kita fill in the blank. Y sama dengan M, X tambah C, 3. Dah siap. Itu untuk B. So cikgu tulis kat sini, mana? Pakai hijau lah. Persamaan ni adalah Y sama dengan 3/2 X tambah 3. Siap. Yeay. Tepuk. Okay, koordinat Q. Cikgu padam ni? Screenshot 1, 2, 3, habis. Siapa suruh lambat? Cikgu lah, pause lah dulu video ni. Okay, siapa yang tengok ni secara live? Oh, jap. Cikgu lupa nak tengok soalan. Tak, cikgu shot sendiri je ni. Mana hilang? Ya Allah.
Sabar. Cikgu nak tengok komen-komen. Baik, so kuat sikit mic, clear, clear cikgu. Persamaan untuk, persamaan tu untuk PQ ke cikgu? PQ, mana PQ eh? Ah, bukan, persamaan ini adalah untuk PM. Ini adalah untuk PQ ya. Persamaan ni untuk PQ, betul. Alright, alright. Okay, faham, Nafara Nabila faham. Okay, terima kasih, cantik. Okay, ada lagi tak komen? Kadang phone cikgu ni lag sikit, dia lambat sikit dunia ni je. Cikgu intai sekejap. Okay, itu yang terakhir. Okay, mari kita pergi ke soalan. Kita pergi ke soalan C. Soalan C, apa kita ada dekat soalan C ni? Koordinat Q. Okay, kalau koordinat Q apa kita nak cari? Kita kena cari nilai X dan nilai Y dia. Mana nilai X? Ni Q kat sini ha? Nilai X mana? Ini nilai X. Berapa? 2 ke 3? 3 adalah Y. X ni adalah 2, ni adalah X. So kalau dia tegak macam ni, dia sebab dia apa? Dia kata dia selari. Selari. QN ni selari dengan Pak CY. Maknanya dia sama tegak. Okay. Jadi ini adalah dia punya nilai. Nilai kat sini adalah 2. So sini 2, sini 2, sini 2, sini 2, sini 2, sini 2. Semua sepanjang garisan ni, nilai X dia sama dengan 2. So 2 lah. So nilai X 2. Tapi macam dia dengan Y, dah tahu X, masuklah nilai Y. Macam mana? Ni ada persamaan. Persamaan ni bukan pakai untuk ni tadi ke? Boleh. Persamaan ni untuk sepanjang-panjang garisan ni. Kalau cikgu sama bawah ni, bawah ni pun boleh. Ke atas lagi pun boleh. Okay? Mari. So, X tambah 2. Y tambah 2 sama dengan 0. Kali ni kita dah tahu X dia sama dengan 2. Gantikan X sama dengan 2. 2y tambah 2 sama dengan 0. Okey, 2 tambah 2, 4. 2y tambah 4 sama dengan 0. Pindahkan semua. 2y, tak elah cikgu shortcut je. Negatif 4 di sana, negatif 4 per 2y. Maka y sama dengan negatif 2. Okey, logik ke y negatif 2? Betul lah tu dekat bawah. Ha? Negatif lah. Dia berada di bawah paksi x. Okey, mana y yang 2? Okey. Kalau Obia jawapan Obi, dapat markah tak? Dapat tak markah? Dapat, apa pula tak dapat? Apa pula tak dapat? Dapat. Tapi tak habislah, tak full mark lah. Sebab apa? Dia tanya koordinat. Jadi awak kena wajib tulis. Q, buka kurungan, negatif 2, 2. Salah. 2 dulu, X. Lepas tu baru negatif 2. Siapa kena trick dengan cikgu? Ha 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 ha. Selalu cikgu yang kena. Selalu cikgu salah. Tapi kali ni cikgu trick awak lah. Okay. So Q sama dengan Q bukan sama dengan Q adalah 2 negatif 2. 2 untuk paksi X, negatif 2 untuk paksi Y. Jelas? So inilah dia contoh soalan kebat. Di mana soalan dia tak, soalan dia tak direct lah. Dia bagi garisan-garisan nak kau teka sendiri. Okay. So tu ciri-ciri soalan kebat dalam SPM lah. Okay. And kalau awak rasa senang, alhamdulillah. Okay, now kita nak pergi ke soalan yang kedua. Sekejap. Okay, kita boleh pergi ke soalan yang kedua. Soalan kedua ni lebih simple mungkin. Okay, alright. Jadi, cikgu nak padam sekarang. Kita pergi ke soalan yang kedua. Mana dia? Okay, padam. Jangan risau, soalan kedua ni dia pendek sahaja. Ya. Apa ni? Oh, by the way, jika awak rasa, cikgu tahu awak rasa, since video ni sangat bermanfaat bagi awak, jangan simpan seorang-seorang. Okay? Di bulan Ramadan ni, eloklah awak sharekan kepada orang lain juga supaya orang lain pun boleh sama-sama belajar. Okay? Alright, lagi ramai belajar, lagi seronok. Okay, lepas tu kita apa ni? Okay, cikgu lukis dulu. So, ini paksi X, paksi Y. Kita panjangkan sikit. Lepas tu, bulat sini. Lepas tu kita garis ke bawah dan tarik ke bawah. Okay, perfect. So kat sini adalah paksi Y, ini paksi X. Lepas tu, okay, tu untuk lukisan. Kita masukkan maklumat dia adalah sini S, asalan O, U dekat sini dengan 8, negatif 3, T dekat sini 8, 8. Dah, tu je. Okay. So dia kata maklumatnya,
Dia cakap kat sini STU. Okay, OSTU ialah segi empat selari. Okay, segi empat selari. Apakah maksud segi empat selari? Segi empat selari ini maksudnya dia ada empat sisi. Dua sisi ni dia sama tegaknya. Dia selari. Dua sisi yang ni dia selari. Boleh? Okay, sisi yang bertentangan tu dia selari. Lepas tu, okay, dah bagi koordinat, alright. Lepas tu, soalan A. Persamaan ST. Persamaan garis lurus ST. B pula apa dia? Koordinat. Koordinat S. Okay. Sama seperti tadi juga. Lebih kurang. Okay. Lebih kurang. Okay. Oh, dan jangan lupa ajak sekali kawan-kawan lain. Member korang apa bulan puasa. Dia nak tidur ke apa. Mari kita belajar. Okay. Free je dekat sini. And siapa nak free rasanya boleh klik dekat link yang cikgu provide kan. Rasanya apa online SPM. Apa benda korang tengoklah sendiri apa nama dia. Okay. Okay. Mari kita jawab soalan ni. Okay, semua dah sedia. Cikgu rasa macam okay je soalan ni. Walaupun dia catatkan dekat sini kebat. Mungkin kerana cikgu telah pun berfikir aras tinggi. Macam mana dengan awak? Adakah awak juga berfikiran aras tinggi? So, ekuasi. Ekuasi apa? Persamaan. Persamaan garis lurus ST. Okay, kita dah sedia nak buat. Mari kita buat. Mana marker? Banyak-banyak kat sini rupanya. Okay, persamaan ST macam biasa. Persamaan mesti Y sama dengan MX tambah C. Wajib. And kalau nak buat persamaan, kita kena ada M, kena ada C. M apa? M kecerunan. Mana nak cari kecerunan? Ni ST kita. Mana nak cari kecerunan? Semua maklumat ada ke? Semua maklumat ada. Okay, cikgu tak buat lawak benda ni. Okay. So, kecerunan ada. Macam mana kita nak cari kecerunan ni, Kak? Macam mana? Okay. Kecerunan ni ada empat cara nak cari. Yang pertama adalah dengan koordinat. Ada koordinat? Ada koordinat sini. Tapi koordinat sini tak ada. Tak boleh pakai. Pakai pintasan X, pintasan Y. Pintasan Y tak ada. Pintasan X pun tak ada. So, tak boleh juga. Okey. Cara yang ketiga. Ada tak garis yang selari? Sebab dua garis yang selari memiliki kecerunan yang sama. Contohnya macam bila orang buat that. Kan selari tangan tu. Okey. So, mana tangan dia sama sengit. Okey. So, ni lah. Betul macam that. But that is that. Okey. Dah. Jadi, kita ada garis selari. Ha. Garis selari ni sama dengan ni. Maknanya kecerunan beliau sama dengan kecerunan beliau. Boleh tak kita cari kecerunan ni? Ulang balik lagi sekali. M. M boleh cari dengan koordinat. Ada koordinat satu? Ada tak koordinat? Tak ada. Memanglah tak ada. Sebab apa? Bukan tak ada. Dia ada tapi tak dia sorok. Ini adalah origin ataupun asalan. Mestilah koordinat dia kosong-kosong. Jadi kita boleh cari kecerunan dia kat sini. Berapa kecerunan dia? M. Sama dengan Y tolak Y. Negatif 3 tolak 0. Bahagi dengan 8. Tolak 0. Dapat berapa? Negatif 3 per 8. Jika OU negatif 3 per 8, maka ST pun negatif 3 per 8. Siap untuk bahagian pertama untuk M. Now, C. Macam mana nak cari C? Okey, dekat sini awak boleh pilih untuk terus guna formula Y tolak Y1 sama dengan M X tolak X. Boleh terus masukkan. Atau macam cikgu, personally cikgu suka cara ni, iaitu Y sama dengan MX tambah C ni kita ubah jadi tolak dan jadi sama dengan. Maka Y dengan X ni nak ambil kat mana? Ini. Pakai ni pun boleh tapi tak bagi koordinat kan. So macam mana nak buat? So Y dengan X ni boleh pakai mana-mana koordinat, mana-mana titik sepanjang garisan ni. Kalau ada panjang lagi sini-sini boleh. Sini-sini boleh. Mana-mana asalkan berada di atas garisan. Okay. Okay, lepas tu kita masukkan 88 eh. So 8 tolak M kita ni negatif 3 per 8. X kita 8 juga sama dengan C. Okay.
Selamatlah memotong. 8 tambah 3 11. So C sama dengan 11. Jika awak guna ni, awak masih awak masih lagi tolak benda ni semua. Cuma awak tak perlu susun dah dalam bentuk ni. Dekat sini cikgu perlu susun sikit je. Y sama dengan M negatif 3 per 8 X 11 tambah 11. Siap. Persamaan itu tak ada beza sebenarnya dari segi kepantasan sama ada pakai formula ni atau formula ni. Tak ada, sama je. Okay, ini sama-sama je. Anyway, awak buat benda ni juga, cuma dekat dalam ni, sama je. Cikgu tak biasa, biasanya cikgu tak asing, tak beza-bezakan lah. Cuma cikgu suka cara yang kedua ni sebab dia lebih jelas. Awak lebih faham apa yang berlaku. Step tu senang untuk kita buat. So cikgu prefer ajar student cikgu dengan cara yang ni. Cara ni kalau awak dah biasa, okay je. Okay, baik tu. Baik you. Kita kena jimat ilu yang bulan Ramadan ni. Okay, sumber air tak ada. Okay, guna titik kosong-kosong. Betul tu Amira. Yes, betul tu Amira. Pandai. Sebab asalan kan. Alright, good good. And by the way, memang delay sikit lah komen awak kat cikgu kan. Memang delay sikit. Di samping internet yang kurang apa, yang tidak berapa perform untuk beberapa hari ni. Alright, cikgu pun tak tahu kenapa. Okay, mari kita pergi ke soalan terakhir kita. B. Screenshot. Kecing. Dah, okay. Koordinat S. Mana S? Oh, ni ha. Eh, tadi bukan kita dapat persamaan dia ke? Berapa C ni? 11 kan? Persamaan kita dah Y sama dengan negatif 3 per 8 X tambah 11. So, koordinat S ni dekat sini. Dan S ni adalah dia punya pintasan Y. So, ambil ni lah. So, jawapan ni sama dengan 11. Betul? Buat begini, tak dapat markah anak-anak. Tak dapat. Sebab dia tanya apa? Sebab dia tanya koordinat. Selepas cikgu ajar korang, selepas cikgu ngajar student-student dalam PTTI kan, ataupun student-student yang biasa yang tuition dengan cikgu, baru cikgu faham kenapa garis lurus ni tak pernah dapat markah penuh. Sebab apa? Sebab kes ni lah. Dah handsome dah, dah lawa dah, dapat 11. Jadi salah tulis. Kena tulis S. X dia berapa? Kosong. 11. Barulah dapat markah. Ini tak dapat markah lagi. Ini baru dapat markah. Okay, sebab dia tanya koordinat. Dia bukan tanya nilai Y. Ni nilai Y. Ni nilai S. Salah lagi, salah lagi. Okay, so S bukan sama dengan 11. Suka hati kau je. S adalah koordinat 0 ke 11. Alright. So itu sahaja. Nur Amira terbalik. Nur Amira 0, 11 X dulu. Yes. Kalau awak tulis 0, 11 sahaja pun okay. Okay, 0, 11 je okay. Tak ada masalah. Kalau S 0, 11 pun okay juga. Tak ada masalah. Jadi cantik. Yes, Umi Kristina. Umi Kisha, sorry. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. And cikgu harap awak berseronok dengan matematik. And cikgu selalu anggap yang matematik moden ni senang, tau. And tapi kalau senang, kenapa tak dapat 90 lagi? Betul tak? So sebenarnya dia ada cabaran-cabaran dia tersendiri. Berbanding dengan admat kita tahu memang susah. Walaupun nama dia tambah kan? Okay, tapi itulah dia. Alright, so kalau awak faham, then belanja cikgu like sikit banyak-banyak. Like ke, love ke. Kau jangan buat muka terkejut atau kelakar. Okay. Alright, cikgu nak like dengan love je. Cikgu kurang kasih sayang. Ada juga yang bagi gelak tu. Ya Allah. Pesan jangan. Okay, baik. So, apa yang akan berlaku selepas ni? So, siapa yang terlepas live-live daripada PTTI, cikgu harap awak turn on notification. So, awak jadi orang yang pertama yang boleh join live. And kita bukannya buat live untuk matematik je. Banyak tambahan ada, fizik ada, kimia, bio dan lain-lain pun ada. Bahasa Arab, yes. Bahasa Arab pun ada juga. No problem, memang ada. Okay, so kita jumpa lagi pada waktu lain. Dan if cikgu tahu video ni sangat bermanfaat, cikgu harap awak boleh sharekan kepada rakan-rakan. Boleh bagi tahu dekat Instagram awak, kata awak belajar daripada sini, awak dapat tahu daripada sini. Bagi tahu kepada semua orang. Biar cikgu harap ramai orang dapat manfaat ni. Okay, so terima kasih banyak-banyak. Sila sharekan dan selamat berbuka. Bukan sekarang, kejap lagi. Kau jangan mandi buka sekarang. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Okay, kena kelalu sini. Sorry. Okay, bye-bye semua. Terima kasih.